sini kan rata-rata netik, kenalpot standar ya, tidak bising lah. Kita lihat dari beberapa kali razia, kesadaran masyarakat untuk tidak mudik. Datang ke Polres Karimun, bisa langsung ke Satlan. Sekitar kurang lebih 252 hasil dari penindakan kami dari Satlantas Polres Karimun dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Bang, ini disitanya dari apa aja nih bang? Yang disita teleponnya dari? Disita dari hasil operasi ya, operasi atau kasat mata kami di lapangan ya. Melihat para pengendara ya, pengendara sendiri kan pakai knalpot itu kan bising ya. Kami juga menerima dari aspirasi masyarakat karena ada beberapa memang kendaraan yang menggunakan knalpot racing. Maka dari itu, dari petugas kami di lapangan, melalui kasat mata melihat langsung menghentikan dan kita tahan untuk knalpot. Pengaturan penggunaan knalpot racing itu sendiri sudah apa? Ya. Aturannya sudah apa? Aturannya untuk knalpot sendiri sudah diatur sesuai dengan pabrikan. Pabrikan sendiri kan kita knalpot racing itu standarnya itu khusus untuk balapan ya. Kendaraan-kendaraan kita di sini kan rata-rata matic, knalpot standar ya, tidak bising lah. Kita lihat dari beberapa kali razia, kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing itu bagaimana? Kesadaran, dari tahun ke tahun ini? Kesadaran sendiri masyarakatnya kita, ya kalau sepengetahuan kami di lapangan mungkin ada beberapa ya. Masyarakat yang memang agak susah diingatkan, ya mudah-mudahan dengan kegiatan kami pada hari ini kesadaran masyarakat semakin tinggi, sama-sama apa nah, saling menjaga lah. Artinya penggunaan knalpot racing meningkat atau gimana dari tahun sebelumnya? Ya, dari tahun sebelumnya agak berkurang ya, karena memang situasi sendiri kita masih COVID. Yang menjual sendiri gimana? Untuk yang menjual sendiri kita berikan apa namanya teguran ya, agar depannya tidak menjual atau memasang knalpot racing. Artinya berupa sanksi teguran aja? Nah, kami dari Satlantas ini bersama Disperindak mungkin memberikan teguran ya. Teguran itu ada beberapa kali. Mungkin kalau memang tidak diindahkan, izin usahanya akan dicabut. Berarti bisa berapa kali tak diindahkan? Ya. Baru dicabut? Ya, kurang lebih mungkin. Bisa teguran 3 kali lah ya. Dan dominan matic apa manual? Kan? Matic ya, rata-rata. Kendaraan kita pada apa, tahun ini atau dominan matic ya. Siap. Ada himbauan dan untuk ya, masyarakat ada himbauan dari untuk himbauan pada masyarakat ya tetap jaga keselamatan pada saat berkendara karena memang ya untuk kesadaran sendiri dan kesadaran tinggi dapat menjaga keamanan. Terima kasih.
Masih ada sertifikat. Kami mantan los, Bang. Pemilik dari masyarakat Kabupaten Karimun. Asli. Seandainya memang ada masyarakat yang pernah hilang, kan? Ini khususnya Kabupaten Karimun yang merasa memang itu kendaraannya, nanti akan kami apa namanya gesek ya, nanti akan kami masukkan ke dalam media sosial kami. Nanti kita membawa surat-surat asli STK itu, STK datang ke Polres Karimun bisa langsung ke Satlan datang. Tolong saya sampaikan sekali lagi, tambahkan juga di sini, dadakan semua. Kita yang pertama adalah menghimbau ketua pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Yang kita tindak ini adalah sebanyak 1.213 kendaraan.